Kembali lagi kita ke Burj Khalifa. Karena tempat ini aku nggak pernah bosan. Jadi selama tinggal di Dubai, berkali-kali aku datang ke sini. Karena asik banget dan seru, nggak ngebosenin ya. Banyak banget yang bisa dilihat di sekitar sini. Ini yang ditunggu-tunggu pengunjung nih. Jadi ada show dari lampu-lampu yang dipantulkan ya ke Burj Khalifa. Jadi bagus banget. Nah, kebetulan hari ini, malam ini aku ketemu sama seorang teman dari TikTok. Kami ketemu di Dubai. Nah, mereka ini adalah pilot ya. Asik ya ketemu sama orang dari satu negara. Kami selfie-selfie, bikin TikTok, ngobrol-ngobrol dan makan malam. Pokoknya seru banget. Nah, yang tak kalah menarik ada juga fountain dancing. Jadi ini air mancurnya menari-nari. Pernah lah ya kalian lihat kayak gini. Cuman ini di Dubai, di depan Burj Khalifa, ini jadi tontonan yang wajib ya. Tuh lihat, banyak banget para pengunjung menonton ya. Sampai ini sekitar 30 menit aja fountain dancingnya. Jadi nggak lama-lama ya. Jadi malam ini kami dinernya di sini ya. Kebetulan ketemuan sama teman suami. Lumayan mahal, menguras kantong makan di sini ya. Tapi nggak apa-apa ya, karena kita nggak tiap hari makan di sini. Oke, jangan lupa take selfie dulu. Nah, sekarang aku naik ke atas Burj Khalifa. Jadi selama di dalam sini nih, kita ngelihat banyak banget sultan, the real sultan pada belanja. Ganteng-ganteng banget guys. Pokoknya cuci mata di sini seru banget ya. Picture lagi kan? Oh, ini beda-beda lah. Beda-beda. Oh, Christmas tree itu kan? Oke, kalau kalian mau ngelihat the next Dubai project seperti Burj Khalifa, tapi ini lebih tinggi kayaknya ya dari Burj Khalifa. Luar biasa ya, teknologinya luar biasa, infrastrukturnya mantap. Oke, dan aku juga bikin TikTok di lantai ke 125. Ya, supaya kenang-kenangan gitu loh, Manortor ya. Ini kebetulan lagunya Jamila. Cuman karena kena copyright kalau kita masuk ke dalam YouTube, jadi aku nggak bikin suaranya ya.
Oke, juga ambil beberapa selfie ya di dalam Burj Khalifa di lantai ke-125 ini. Padahal kalau ada musiknya, aduh seru banget, kita manortor guys di lantai 125. Nah, sekarang kita mau taking picture dulu biar ada di album nanti ya. Oke, 1 2. Oh, kayaknya nih mau bangun lagi next project. Gila nih Dubai. Oh my god. Ini kita lagi perjalanan, tidak ada rumah, tidak ada bangunan, pokoknya benar-benar semuanya pasir. Pohon-pohon juga nggak ada guys, jadi bisa dibayangkan ya panasnya itu berapa derajat. Nah ini kita mulai sampai ke area gurunnya ya. Sepanjang adventure ini kita semua teriak-teriak ya. Kita ada 6 orang, ada 3 couple ya, 3 pasang dari beberapa negara. Pokoknya kita seru banget di sini, kita teriak-teriak ya. Ya, pokoknya ini wajib adventure yang wajib dicobain. Bos, kita lagi tur safari tur. Supirnya benar-benar banget skillnya mantap ya, karena benar-benar dia bisa memutar-mutar petir di atas pasir ya, pasir yang begitu tinggi. Jadi benar-benar ini mendebarkan banget ya. Halo. Tempat pertunjukan belly dance. Okay. Oh yeah. Toilet. Okay.
the back. If you sit there, you can keep on running from the bus and then stop and take a seat. But then you can't stay. What you want to do if you sit here, you can take you the line for water. Oke, berhubung tadi paket trip kami ini sudah including sama entertain ya. Jadi entertain ini lengkap sama makan malamnya nih, makan malam di camp. Ada juga sih paket yang sambil nginep, tapi aku gak berani. Jadi aku sama suami cuma ambil trip short aja. Jadi cuma entertain malam hari seperti ini, lengkap sama hiburan-hiburannya di sini. Oke guys, kita nikmati deh ya. Di camp ini banyak pedagang loh. Dagangannya itu dari segala macam gantungan kunci, hiasan kulkas, karpet, dan lain-lain ya. Tapi kami gak beli guys. Ya karena memang malam ini kami gak berencana belanja-belanja souvenir ya. Kita cuma mau lihat-lihat aja di sini. Kita mau menikmati. Oh iya, for your info juga, para pekerja di sini itu kebanyakan daripada India, Mesir dan Yemen ya. Pekerja-pekerja di sini ini kebanyakan laki-laki. Nah, selama masa COVID ya, selama masa corona ini tetap ya, walaupun area wisata di sini buka, tapi mereka tetap menjalankan protokol kesehatan ya. Jadi nggak boleh rapat-rapat ya, duduk juga dibatas-batasin, nggak boleh terlalu rapat ya. Jadi ya udah, kita ikutin protokol kesehatan aja. Nah, hari ini kami ke peternakan onta karena kita mau cobain susu onta ya. Aku cobain susu onta, ternyata enak banget, seger banget deh. Tapi ya, kita minum susu itu dingin, jadi nggak anget gitu. Mantap ya, ternyata mantap, dan katanya sih kaya akan kalsium ya. Nice, huh? It's better than
No, it's better than cow. It tastes good. Ini susu apa? Camel. Camel. Onta. It's not. Susu onta. Ya. Fresh from the oven. Kami lagi ada di peternakan onta. Oke. Kami dikasih suguhan. It's okay, we have this. We can have this. Thank you. Nice, huh? Very nice. Enak, guys. It's yummy. You want some more? Yes, please. Yummy. Do you have any? No, I'm okay. I just have water. Yeah. What's the camel milk for? Milk. The benefit is just milk. Same, calcium, no. Better, more calcium. Calcium. It's easier. Nah, sekarang kita mau selfie juga ya, biar ada memori ya di peternakan onta. Yummy. Enak, Bo. Oke. Okay. We having party, bread party tonight. Bread party. This one. Oh my god. Terus roti Arab ini murah di supermarket. Iya. Yeah. Enak lagi semua brandnya. Ada Lupita. Mr. McCormack. Botak. Dan me. I gotta try this one. We enjoy the dinner now. Right beside GBR Beach. Banyak orang live. Enggak, ini video live udah mengat. Thank you.
lain lagi yang bisa kita nikmati adalah dinner cruise ya. Jadi kita ambil paket juga untuk paket dinner, makan di kapal gitu. Makan di kapal kita bayarnya gak mahal, itu murah banget ya. Ya cuma makannya sih seadanya aja, tapi kita gak peduli sih, yang penting kita mau lihat suasananya. Karena suasana di sini nih kita bisa melihat pemandangan kota Dubai malam hari di atas laut ya. Oke, seperti ini pemandangannya, indah banget, ditemani musik, tapi musiknya musik India guys. Aduh, ini penariknya sampai setengah jam kayaknya dia muter-muter begitu. Aku jadi pusing ngelihat dia berputar-putar terus, nggak berhenti-berhenti guys. Kuat banget. Thank you.
Drive on your Dubai 92. Global Village. Beb. What? Video. Okay. Nice color. Warnanya cocok banget. So nice color. Oke, kita masuk dulu. Entry ticket. Dubai Global Village. Tuh kan, dia selalu jalan di depan tuh. Yeah, babe. I said you always walk in front. Yeah. Nih, jadi kalau malam-malam gini, orang lokal nih baru keluar tuh. Banyak kan yang sekarang. Kalau sekarang banyak yang pakai baju-baju. Nah, kayak gitu. Kalau malam mereka keluar. Apalagi sekarang kan zaman jam buka puasa nih. Oh my God, remember where we passed. Of course, remember. You got one with us. How? Like this? Like this. Put it in there. Okay. Ready? Go like this. This is camera video. Okay. Oh yeah.